Untuk integrasi dengan Indonesia, musyawarah untuk mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan papera tidak demokratis, penuh teror, intimidasi, dan manipulasi, serta adanya pelanggaran HAM berat. Nyatanya hasil dari pelaksanaan berat tersebut hanya dicatat di sidang umum Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB lewat resolusi 2504. Yang mana tidak disebutkan bahwa papera telah dilaksanakan sesuai dengan New York Agreement maupun prosesnya untuk memenuhi standar penentuan nasib sendiri seperti yang diamanatkan oleh resolusi PBB 1514 dan 1541. Proses integrasi yang cacat ini beriringan dengan pendekatan militeristik yang dilakukan oleh rejim Orde Baru Soeharto dalam upaya mengindonesiakan rakyat West Papua. Serangkaian pelanggaran HAM berat terjadi, salah satu contohnya adalah tragedi Biak Berdarah. Kejatuhan Orde Baru kembali menggelorakan perjuangan kemerdekaan rakyat West Papua, terlebih pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Meskipun Gus Dur telah melakukan hal yang lebih halus, proses integrasi yang cacat serta berpuluh tahun penindasan dan kekerasan oleh militer Indonesia telah terlanjur membekas dalam ingatan rakyat West Papua. Hal itu ditandai dengan tuntutan kemerdekaan rakyat dan kemerdekaan yang tetap lantang. Salah satu unsur upaya itu dilakukan dengan mengadakan Kongres Nasional 2 Rakyat Papua yang menetapkan Tes Oluwai sebagai Presidium Dewan Papua, menyebabkan kasus-kasus pembukaan kebebasan berekspresi secara damai terus berlanjut. Larangan pengibaran bendera bintang kejora tetap diberlakukan dan tidak ketinggalan tetap terjadi pembunuhan di luar hukum oleh TNI Polri. Oleh sebab itu, pada tahun 2020, organisasi masyarakat sipil dan aktivis politik mengorganisasi penolakan atas evaluasi Undang-Undang OSIS dan perjuangannya. Pada Juli 2020, terbentuklah Petisi Rakyat Papua atau PRP yang awalnya didukung oleh 16 kelompok. Mei 2021, PRP menyatakan telah menerima lebih dari 700.000 tanda tangan penolakan perpanjangan OSIS. PRP membantah klaim Jakarta yang mengatakan bahwa OSIS berhasil menyejahterakan dan mengsertakan orang asli West Papua dalam memerintah wilayah mereka. PRP juga menunjukkan keberatan atas peningkatan militerisme di West Papua dan menuntut pemerintah Indonesia segera berhenti mereduksi persoalan-persoalan pokok rakyat West Papua ke dalam pembahasan dana OTSUS. Mereka dan kelompok-kelompok lain keberatan atas disingkirnya rakyat West Papua dari pembahasan OTSUS. Evaluasi OTSUS misalnya harus melalui Majelis Rakyat Papua atau MRP dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau DPRP. Pemerintah mengklaim bahwa lembaga-lembaga itu sudah representatif, tapi sebagian kalangan berpendapat bahwa kelompok-kelompok pro-kemerdekaan tidak dilibatkan. Kelompok-kelompok masyarakat sipil West Papua termasuk PRP khawatir revisi undang-undang itu dilangsungkan oleh Wali Jakarta dan disetujui tanpa pertimbangan lembaga pemerintahan lokal. Terhadap proses evaluasi yang dikontrol oleh para politisi Jakarta, kelompok-kelompok masyarakat sipil West Papua membuat penolakan dalam bentuk protes jalanan yang sering berujung pada pembubaran oleh aparat. Ingatan 60 tahun hari deklarasi kemerdekaan bangsa West Papua, kami menyatakan sikap politik sebagai berikut. 1. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. 2. Cabut Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2. 3. Buka akses jurnalis seluas-luasnya di West Papua. 4. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua. 5. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan intimidasi terhadap mahasiswa West Papua di Indonesia. 3. Yang keenam, bebaskan tahanan politik West Papua. Freeport, BP, LNG Tangguh, serta tolak pengembangan blok wabu dan eksploitasi PT Antam di Pegunungan Bintang. Yang kedelapan, usut tuntas pelaku penembakan dua anak di Intan Jaya. Yang kesembilan, tangkap, adili, dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggar HAM. Yang kesepuluh, hentikan rasisme dan politik rasial yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dan TNI Polri. Yang ke-11, hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan seluruh wilayah West Papua lainnya. Yang ke-12, cabut Omnibus Law. 13, Belanda harus bertanggung jawab untuk
menuntaskan proses dekolonisasi West Papua sebagaimana pernah dijanjikan. 13, PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua. Bertanggung jawab! 15, mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung. Berikan! Yang ke-16, jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat bagi bangsa West Papua. Berikan! Demikian pernyataan sikap ini dibuat, kami menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa West Papua dalam menentukan nasibnya sendiri. Juga penting kami sampaikan pada rakyat Indonesia, West Papua, dan dunia, mari kita bersama-sama bersatu untuk mengakhiri penipuan sejarah dan penceritaan yang ada di tanah West Papua. Medan Juang, 1 Desember 2021. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! 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 Merdeka!